update terbaru mengenai Gala Sky Andriansa terkini, tepatnya pada tanggal 1 September 2023. Gala Sky nampak sangat bahagia sekali, karena pada hari ini sepulang sekolah Gala Sky langsung ke rumah dari bibinya, yaitu Fujianti Utami Putri, yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti. Gala Sky bersama dengan salah satu pengasuhnya, yaitu Mbak Ida, yang selalu mendampingi Gala Sky kemanapun Gala Sky pergi dan berada. Dan ada momen yang sangat menggemaskan sekali. Gala Sky terlihat bermain dengan boneka gede milik Fuji, yaitu pemberian dari mantan Fuji yang bernama Torik Halilintar. Dan tak hanya itu, Gala Sky juga menikmati hari-harinya di rumah dari Fuji, karena di rumah Fuji terdapat banyak sekali fasilitas untuk sang keponakan, yaitu meja biliar dan banyak sekali mainan-mainan yang belum dibuka atau di unboxing oleh Gala. Gala, itu lepek banget. Abis ngapain? Cebel. Di sekolah ngapain? Cebel. Mana starnya? Cebel. Starnya mana? Cebel. Ini pulpennya ketinggalan. Luar sih dah. Gak lah, masukin. Masukin. Nah, tutup. Susah banget dah. Minta tolong. Tolong Linda. Sini, ambil. Sinar tidaknya. Gini loh guys. Susah tuh, susah. Susah loh, ayo. Susah kan? Enggak. Kebalik ya kamu naruhnya. Pas. Jangan dipaksa, sabar. Ya, udah. Taruh. Nanti itu. Iya, taruh. Dan sini. Udah. Gak lagi ngapain? Eh, dikis? Iya. Gimana kisnya? Iya. Hati-hati ya. Ya, berat. Naik. 1, 2, 3. Et. Gimana Spiderman? Oh gitu. Kayak lagi bonekanya gede banget. Mana lihat bonekanya? Ini. Ini. Punya siapa ini? Punya Gala. Oh ini punya Gala? Iya. Dari siapa? Ya dinaikin. Tempat tidurnya juga. Iya. Gala. Ayo gimana mainnya? Kok yang putih tuh bola yang putih? Iya gak apa. Terus? Oh gitu. Terus itu tongkatnya buat apa? Ini buat apa? Buat tembakan. Buat tembakan. Apa? Buat kayak Gala. Oh kayak Gala, gimana push up-nya? Iya tembakan aja tembakan. Supermannya suruh push up. Suruh olahraga. Yang kemana? Terbang. Iya. Terbang, bukan tebang. Ter. Kayak itu kayak Superman. Iya. Gala. Apa? Terbang. Terbang. Ter. Bang. Ter. Bang. Gala bilang ter. 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 Bang. Ter. Tebang. Oh gitu terbangnya. Itu tinggi. Aduh tinggi banget tuh. Kamu terlalu sana ya. Iya, hati-hati.
Apa? Taruh di sini. Aku taruh di sini. Mau ngapain lagi sih bayi? Bayi. Bayi mau ngapain? Udah malam. Apa itu? Ini mobil. Mobil, terus mobil. Hati-hati. Hati-hati. Buka, ya ampun, udah malam. Baik. Baik, udah malam. Udah. Besok sekolah. Ini udah. Buka, itu udah buka. Mbak, udah buka. Besok aja ya. Sekarang buka. Gimana minta yang baiknya? Gimana? Tidak. Gimana yang baik? Gimana lihat bukanya? Yang baik gimana mintanya? Iya, tolong tidak. Senyum dulu dong. Gala, ternyata ini isinya bukan mobil langsung jadi. Ini isinya Lego. Harus disusun, sayang. Lego kayak itu. Iya. Kecil-kecil lagi harus disusun jadi mobil. Iya, Pak. Ini mah gak bakal beres malam, Gal. Ini masih ada lagi. Masih ada lagi. Susah. Oh, gak matiin lagi lah. Tuh. Masih ada lagi. Ini apa nyangkut? Tuh. Gala bisa susunnya. Bisa susunnya. Rasa sukacita, kebahagiaan, keceriaan, dan kehangatan pun sangat terlihat pada diri Gala Sky. Karena Gala Sky yang baru saja pulang sekolah, tentunya ia sangat capek. Namun terobati karena Mbak Ida mengajak Gala Sky untuk tinggal dan menginap sementara di rumah dari Bibi Gala. Siapa lagi kalau bukan Fujianti Utami Putri yang kerap dipanggil oleh Gala dengan sebutan Uti, karena Fuji kini sudah memiliki rumah sendiri, yaitu rumah yang sangat mewah dan terdapat banyak fasilitas untuk anak-anak, yaitu permainan dan mainan yang belum dibuka atau di-unboxing oleh Gala. Dan tak hanya itu, Gala Sky juga terlihat sangat gemas kepada boneka mini Fuji. Boneka tersebut sangat besar, sehingga membuat Gala Sky sangat senang ketika bermain dengan boneka milik Fuji ini.